Selamat sore, yang terhormat Bapak Joko Wibowo beserta Ibu Iryana. Izinkan kami berbicara dari kokpit pesawat tempur yang mengawal pesawat Bapak dan Ibu dari sebelah kanan dan kiri. Kami adalah flight pesawat tempur TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 3, Skadron Udara 11, Skadron Udara 14, dan juga Skadron Udara 15. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan selamat atas purna tugas Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini. Kami mengucapkan terima kasih atas segala karya Bapak dan Ibu dalam memajukan bangsa Indonesia, terutama dalam memperkuat kemampuan TNI Angkatan Udara. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami untuk mengawal Bapak dan Ibu dalam penerbangan bersejarah ini. Teriring doa, semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan serta kebahagiaan di masa purna tugas ini. Kami juga memohon doa dari Bapak dan Ibu agar kami dapat melanjutkan perjuangan Bapak dan Ibu bagi bangsa ini dalam mempertahankan kedaulatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Udara. Akhir kata, kami mengucapkan selamat menikmati sisa penerbangan ini. Salam hormat dari kami, para kru TNI Angkatan Udara. Salam, Swabuana Paksa. Selamat sore, Bapak. Selesai. Saya, Joko Widodo, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan pengabdian saudara-saudara semuanya. Saya yakin kedaulatan udara, kedaulatan negara kita akan selalu terjaga atas pengabdian dan perjuangan saudara-saudara. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Salam hormat dari kami dan hormat bangga. Salam Swabuana Paksa. Terima kasih, terima kasih.
mundur dikit, Bu. Sambil dibuka jalannya, Bu. Sama aja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah saya dan Kapolri sudah di kediaman Bapak Jokowi PT7, dan ini atas perintah Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto untuk saya dan Kapolri untuk mengantar Bapak Jokowi. Ya, mungkin menambahkan saya, jadi dari rangkaian yang ada, alhamdulillah semua berjalan dengan baik, seluruh kegiatan pengamanan, kita tahu dari mulai kediaman ke MPR, ke istana, lanjut kepulangan Pak Jokowi ke Solo, walaupun kita tahu semua situasi di lapangan, namun alhamdulillah sesuai dengan perintah Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, untuk menjaga, mengawal, mengantar, dan memastikan semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Semuanya telah selesai. Alhamdulillah, saat ini saya dan Panglima segera kembali ke Jakarta.
maju banget ini. Pak, di belakang banyak kamera, Pak. Bentar, Pak. Duduk dikit dong, duduk dikit. Tolong HP, tolong. Ya, ini saya kira mengejutkan ya, karena biasanya saya dari bandara ke rumah itu hanya 15 menit, nggak lebih. Ini tadi 3,5 jam lebih. 4 jam, hampir 4 jam. Dan ya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh sambutan masyarakat yang telah diberikan dan dukungan yang diberikan kepada saya. Berdiri selama itu capek, Pak? Enggak, biasa. Biasa. Pertama di Kota Solo, Pak, mungkin ada rencana kegiatan. Saya kan sudah sampaikan mau tidur. Jangan tidur dulu, Pak. Masa 10 tahun kita kan iya, 10 tahun kita kan kerja keras untuk negara, dan ini purna tugas ya, barang sehari dua hari lah tidur. Ada rencana bertemu dengan teman lama, Pak, di Kota Solo, Pak, mungkin? Ya, ketemu saudara-saudara dulu, ketemu teman-teman, kira-kira. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Banyak agenda. Pak Jokowi, Pak Prabowo baru saja mengumumkan Kabinet Merah Putih, ada komentarnya, Pak, terkait Kabinet baru, Pak Prabowo? Semuanya 100% itu hak prerogatif Presiden. Semuanya saya kira sudah lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang. Siapapun yang telah dipilih, itu pasti melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Melalui kalkulasi-kalkulasi yang juga matang. Saya meyakini yang dipilih Pak Prabowo adalah yang terbaik dari yang ada. Menteri-menteri akan diakmal. Itu kan bagus. Ada briefing, menyamakan visi, mengkonsolidasi kabinet di awal, saya kira baik. Sangat baik. Bapak tadi sempat bertemu beberapa calon kepala daerah seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, tadi kan ngumpul di sini ya. Saya ajak masuk barang 5 menit. Arahan itu, Bapak? Ada ya? Arahan apa gitu, Pak? Arahan? Enggak, minum-minum aja. Ada rencana untuk ikut kampanye dengan calon-calon yang datang tadi? Ya, tadi diajak kampanye. Siapa, Pak? Siapa? Semuanya. Semuanya. Saya mau tidur. Diagendakan lain waktu mungkin. Ya, nanti dilihat. Ya. Lihat. Pak, untuk Sekjen PBB gimana, Pak? Gimana? Sekjen PBB, Pak. Sekjen PBB itu Pak Afriansyah. Sudah diganti. Harusnya Bapak Sekjen PBB. Sekjen PBB itu Pak Arian. Serikatan Bangsa-Bangsa, Pak. Partai Bulan Bintang. Terima kasih. Terima kasih.